Today is the opening day of the retreat. Hari ini merupakan hari pembukaan retreat kali ini. Do you remember how many years ago I came here? Apakah Anda bisa mengingat kapan terakhir Bante datang ke sini? Sudah berapa tahun? True. So this is my second time to Chiboda. Ini merupakan kali keduanya Bante berada di Chibodas. Just because I'm very busy, I could not come between the first year and this between this year. Hanya karena Bante sangat sibuk, jadi baru kali ini bisa datang lagi ke sini. Those who join the retreat of 2010, and many of my disciples here, both male and female, they ordained Bhikkhu sincerely. Beberapa yang di tahun 2010 ikut Bante, retret meditasi Bante, sekarang mereka beberapa sudah menjadi Bhikkhu dan Saile. How many of you are going to ordain Bhikkhu sincerely? Lalu berapa banyak dari Anda yang akan menjadi Bhikkhu dan Saile? So on the opening day of the retreat, I'm going to explain all of you how to practice meditation. Di hari pembukaan retret ini, Bante akan menjelaskan bagaimana berlatih meditasi. You all come here with the purpose to practice meditation. Anda semua datang ke sini dengan tujuan untuk berlatih meditasi. Before explaining how to practice meditation, let me ask you a question. Sebelum menjelaskan bagaimana melatih meditasi, Bante ingin bertanya sebuah pertanyaan. Why do you want to practice meditation? Mengapa Anda ingin berlatih meditasi? You want to free from suffering. Okay. Do? Put down. Put down. What are you going to put down? Panchakanda. You want to put down your burden. Burden. Anybody who want to give me an answer? Okay. Anybody? To be happier. Okay. Right. The answers given by all of you will be experienced through practicing meditation. Ada yang menjawab ingin mencapai nibbana, ada yang menjawab ingin meletakkan beban atau lima khanda, ada yang bilang ingin lebih bahagia, ada yang ingin sekadar untuk bisa mengendalikan pikirannya. Menurut Bante, semuanya benar dan ini semua dapat Anda alami. So the purpose of practicing meditation is to know the truth. This is the purpose of practicing meditation. Tujuan untuk berlatih meditasi adalah untuk mengetahui kebenaran. How did the Buddha arise in the world? After having realized the truth, he became
fully enlightened one that the Buddha arose in the world with the arising of the truth. Bagaimana seorang Buddha dapat muncul di dunia ini pada saat Bodhisatta merealisasi kebenaran, pada saat itu juga Bodhisatta menjadi seorang Buddha. Who can make an end of suffering? Those who realize the Dhamma, the truth as they really are those who can make an end of suffering. Mereka yang dapat mencapai akhir dari penderitaan adalah mereka yang dapat merealisasi Dhamma. Who can put down the burden, which is five aggregates? They are those who had realized the Four Noble Truths, the Dhamma, as they really are those who can put down their burden. Mereka yang dapat meletakkan lima khanda atau lima agregat itu adalah mereka yang telah merealisasi empat kebenaran mulia atau merealisasi Dhamma. Who is the happiest one in the world? Siapakah orang yang paling bahagia di dunia ini? Those who realize Nibbana, the deathless, the most happiest one in the world. Mereka yang dapat merealisasi Dhamma adalah mereka yang orang-orang paling bahagia di dunia ini. There is no any happiness which can surpass the experiencing or realization of Nibbana. Tidak ada kebahagiaan yang dapat melampaui pada saat seseorang merealisasi Nibbana. There is no real happiness in the sensuality. Tidak terdapat kebahagiaan yang esensial di kesenangan indrawi. All the people in the world, they are pursuing after sensuality, expecting happiness. Kebanyakan orang di dunia ini mereka mencari kesenangan indra demi untuk mendapatkan kebahagiaan. Buddha didn't say that there is no happiness in the sensuality. There is. That's why people all over the world, they're pursuing after sensuality. Buddha menyatakan sesungguhnya karena terdapat kebahagiaan di dalam kesenangan indra, maka makhluk-makhluk mencari kesenangan indra. Do you know what kind of happiness is sensual happiness? Apakah Anda tahu kesenangan jenis apa, kebahagiaan jenis yang bagaimana yang Anda bisa dapatkan dari kesenangan indra? Do you know? Anda tahu? Unwholesome happiness. Kesenangan yang aku salah, yang tidak bajik. Do you get it? Is it wholesome or unwholesome? Apakah itu kebajikan atau yang tidak bajik? What are people in the world pursuing after sensuality? They're pursuing after sensuality, which is... What are people in the world pursuing after sensual happiness? Apakah yang orang-orang cari dari kesenangan indra? People all over the world are pursuing unwholesome happiness. Semua orang di dunia ini mengejar kesenangan indra dan kesenangan ini bersifat tidak bijak. If you want to put down your burden, you need to stop pursuing after unwholesome happiness, which is sensual happiness. Jadi jika Anda ingin meletakkan lima khanda ini, maka Anda jangan mencari kesenangan indra yang mana merupakan kesenangan tidak bijak. Who will know, who will see the Dhamma, the truth as they really are? Siapakah mereka yang dapat merealisasi Dhamma, kebenaran seperti sebagaimana adanya?
The one who is successful in the training of the mind are those who are going to know and see the truth, the Dhamma, as they really are. Mereka yang berhasil dalam latihan pikiran mereka, itu merekalah yang dapat merealisasi Dhamma, kebenaran sebagaimana adanya. As I have told all of you, the purpose of practicing meditation is to know and to see the truth. We can say in another way, the purpose of practicing meditation is to train the mind. Jadi sebagaimana yang saya telah jelaskan bahwa tujuan dari bermeditasi adalah untuk merealisasi kebenaran, maka kita juga dapat mengatakan bahwa tujuan berlatih meditasi adalah mengendalikan pikiran. Not to control the mind, but to train the mind. Bukan dengan mengkontrol atau mengendalikan pikiran, tetapi dengan melatihnya. Controlling and training, these two are different. Mengendalikan dan melatih itu adalah hal yang berbeda. If you just control your mind, you will not be successful in the training. But if you are successful in the training of the mind, you've controlled your mind already. Jika Anda berusaha untuk mengkontrol pikiran Anda, Anda tidak bisa berhasil dalam latihan ini. Tetapi jika Anda berhasil melatih pikiran ini, secara otomatis Anda dapat mengendalikan pikiran Anda. That's why the one who is successful in the training of the mind is the one who knows and sees the truth, the Dhamma, as they really are. Jadi mereka yang dapat melatih pikiran mereka adalah mereka yang merealisasi Dhamma, merealisasi kebenaran sebagaimana adanya. Which training is for the realization of the Dhamma as they really are is? Latihan macam apa yang dapat merealisasi kebenaran sebagaimana adanya? The training of concentration, yaitu pelatihan konsentrasi. So to know and to see the Dhamma as they really are, the Buddha taught three trainings: the training of morality, the training of concentration, and the training of insight. Jadi untuk dapat mengetahui dan melihat kebenaran sebagaimana adanya, Sang Buddha mengajarkan tiga jenis pelatihan, yaitu pelatihan moralitas, pelatihan konsentrasi, dan pelatihan kebijaksanaan. So, now on the first day of the retreat, you all took or observed a precept. This is the first training, the training of morality. Jadi setiap kali Anda masuk ke retreat meditasi, Anda diharuskan untuk mengambil sila. Ini merupakan pemurnian latihan moralitas Anda. This is a foundation. Ini merupakan fondasinya. Based on this, you all need to continue the second training. Berdasarkan ini, Anda harus melanjutkan pelatihan yang kedua. Without the first, the second cannot be developed. Tanpa pelatihan yang pertama, pelatihan kedua pun tidak dapat dikembangkan. So when the Buddha taught second training, Buddha taught 40 kinds of samatha meditation object. Pada saat Sang Buddha menjelaskan tentang latihan kedua, yaitu konsentrasi, Sang Buddha memberikan 40 jenis objek samatha atau latihan konsentrasi. We are teaching almost all the 40 kinds of samatha meditation to meditators, those who have right condition to do. Kami mengajarkan hampir semua 40 jenis latihan samatha tergantung dari kondisi yang memungkinkan bagi seorang meditator. So the purpose of practicing the second training is to know and to see the truth as they really are. Jadi tujuan untuk melatih
Pelatihan yang kedua adalah untuk melihat dan mengetahui kebenaran sebagaimana adanya. For that reason, the Buddha said, Bhikkhus, develop concentration. The one who is concentrated knows and sees the Dharma as they really are. Sebagaimana yang Sang Buddha telah nyatakan bahwa Buddha menyatakan bhikkhu, seorang yang memiliki konsentrasi, mereka dapat melihat kebenaran sebagaimana adanya. I have to all of you, the purpose of practicing meditation is to know the Dharma, the truth as they really are. Bante telah menjelaskan bahwa untuk tujuan dari berlatih meditasi adalah untuk melihat dan mengetahui kebenaran sebagaimana adanya. What did the Buddha say? Who will know, who will see the Dharma, the truth as they really are? Apa yang telah Buddha katakan? Siapakah yang dapat melihat dan mengetahui kebenaran sebagaimana adanya? Are you listening the Dharma? Apakah Anda mendengarkan ceramah ini? If it is so, you must give me an answer. Jadi Anda seharusnya menjawab pertanyaan saya dong. Arhat. I'm not telling about arhat. Ada yang menjawab arahat. Saya sudah tidak menjelaskan tentang arahat. The Buddha said, Yatha Buddha will know and will see as they really are. My question is, what did the Buddha said? Who will know, who will see the Dharma as they really are? Pertanyaan saya adalah, apa yang telah Sang Buddha katakan? Siapakah yang dapat mengetahui dan melihat kebenaran sebagaimana adanya? Those who are concentrated, man. Yes, yes. The one who is concentrated knows and sees the Dharma, the truth as they really are. Ya, betul. Seseorang yang memiliki konsentrasi, mereka dapat mengetahui dan melihat kebenaran sebagaimana adanya. If it is so, if we say in opposite, the one who is not concentrated will not know, will not see the Dharma, the truth as they really are. Jadi kita juga bisa mengatakan kebalikannya, yaitu jika seseorang tidak memiliki konsentrasi, maka dia tidak bisa mengetahui dan melihat kebenaran sebagaimana adanya. Knowing and seeing the Dharma, the truth as they really are, is the way to make an end of suffering. Mengetahui dan melihat Dharma sebagaimana adanya merupakan jalan menuju berakhirnya penderitaan. Knowing and seeing the Dharma, the truth as they really are, is the way to put down the five khanda. Mengetahui dan melihat Dharma sebagaimana adanya merupakan cara untuk meletakkan lima khanda. Knowing and seeing the Dharma, the truth as they really are, is the way to experience real happiness, Nibbana, the deathless. Dengan mengetahui dan melihat kebenaran sebagaimana adanya, ini merupakan jalan untuk melihat Nibbana, yaitu kebahagiaan tertinggi, yaitu tanpa kematian. So if you want to know and see the Dharma as they really are, if you want to make an end of suffering if you want to make an end of suffering in this very life, if you want to put down the five khanda, which is the burden, you need to know and see the Dharma, the truth as they really are. Jadi jika Anda ingin mengakhiri penderitaan, jika Anda ingin meletakkan lima agregat yang merupakan beban, dan jika Anda ingin merealisasi Nibbana, maka Anda harus mengetahui dan melihat kebenaran sebagaimana adanya. So if you want to know, if you want to see the Dharma, the truth as they really are, what do you need to do?
Jadi, jika Anda ingin mengetahui dan melihat kebenaran sebagai mana adanya, apakah yang harus Anda lakukan? Konsentrasi. Konsentrasi. You need to develop concentration. Without having developed concentration, it is impossible to know to see the Dhamma as they really are. Jadi Anda perlu mengembangkan konsentrasi. Dengan tanpa konsentrasi, maka Anda tidak dapat mengetahui dan melihat kebenaran sebagaimana adanya. Why do we need to develop concentration? Mengapa kita perlu mengembangkan konsentrasi? There are many things what we can't see with our naked eyes. Karena banyak hal yang tidak dapat kita lihat dengan mata telanjang kita. As an example, all around us here, there are many tiny small bacteria. Misalnya, saya sudah mengambil contoh, di sekitar kita terdapat banyak bakteria yang bentuknya sangat kecil. Do you agree that near you and on your body, on your clothes, there are many tiny small bacteria? Apakah Anda setuju di sekitar Anda, di tubuh Anda, di pakaian Anda terdapat banyak bakteri yang kecil? Do you see them with your naked eyes? Apakah Anda bisa melihat dengan Why mata? Why do you agree with me? Bagaimana Anda bisa setuju kalau Anda tidak melihat? Who say you? Siapa? Why do you believe it? Siapa yang mengatakan kepada Anda kenapa Anda percaya? Because you know that scientists invented microscope. Under the microscope, you see them, very tiny, small bacteria, which are beyond your naked eyes. Karena Anda percaya, para ilmuwan telah melihat di bawah mikroskop bahwa terdapat banyak bakteri di sekitar Anda. The Dhamma taught by the Buddha. The Dhamma penetrated by the Buddha. The Dhamma, what you all want to penetrate, are beyond your naked eyes. The Dhamma, Dhamma yang telah direalisasi dan ditembus oleh Sang Buddha, itu merupakan Dhamma yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Without the help of powerful microscope, you can't see small, tiny bacteria which are beyond your naked eyes in the same way. Without concentration, without having developed concentration, you can't know, you can't see the Dhamma which is beyond your naked eyes as they really are. Sebagaimana sebuah mikroskop, tanpa mikroskop Anda tidak dapat melihat bakteria yang kecil tersebut. Begitu juga jika Anda tidak memiliki konsentrasi, maka Anda tidak dapat melihat dhamma, kebenaran sebagaimana adanya. To see small tiny bacteria, we use powerful microscope. Untuk bisa melihat bakteri yang sangat kecil, kita memerlukan mikroskop yang berdaya kuat. But to see the dhamma as they really are, you can't use any external powerful instruments. Tetapi untuk dapat melihat dhamma kebenaran sebagaimana adanya, Anda tidak dapat menggunakan instrumen apapun meskipun kuat. To know and to see the dhamma, the truth as they really are, is beyond the reach of any external instrument. Untuk mengetahui dan melihat dhamma kebenaran sebagaimana adanya, ini merupakan di luar kemampuan objek-objek eksternal. The truth cannot be realized by depending on any external instrument. Kebenaran tidak dapat direalisasi dengan bergantung pada instrumen atau alat-alat di luar sana. You need no external instrument. You need inner power.
Anda tidak memerlukan alat-alat eksternal, Anda memerlukan kekuatan batin. That is concentration. Yaitu konsentrasi. So you need to develop that inner power by yourself. Maka Anda harus mengembangkan kekuatan dari dalam itu oleh diri Anda sendiri. For that reason, today I'm going to explain all of you how to develop concentration. Dengan alasan ini, Saido hari ini akan membimbing Anda untuk bagaimana mengembangkan konsentrasi tersebut. Remember the words of the Buddha? The one who is concentrated will know, will see the Dhamma as they really are. Ingatlah selalu bahwa Sang Buddha mengatakan, dengan konsentrasi seseorang dapat mengetahui dan melihat kebenaran sebagaimana adanya. Keep in mind that without having developed concentration, no way to realize the Dhamma as they really are. Simpan dalam pikiran Anda bahwa tanpa mengembangkan konsentrasi, tidak ada jalan untuk mengetahui kebenaran sebagaimana adanya. Without having developed concentration, how much you try, how hard you try for the rest of your life, you will never know, you will never see the Dharma, the truth as they really are. Tanpa mengembangkan konsentrasi, meskipun Anda telah berusaha kuat, dan sebagai seberapa kuat pun usaha Anda sepanjang hidup Anda untuk mengetahui, tetapi Anda tidak dapat mengetahui dan melihat kebenaran tanpa konsentrasi. People say, first thing first. Orang-orang menyebutkan hal yang pertama harus dilakukan dulu. Do you know what I meant? Anda mengerti apa yang saya maksudkan? If you want to know, if you want to see, you must do your first thing. Jika Anda ingin mengetahui, jika Anda ingin melihat, Anda harus melakukan satu hal. What is that one? Apakah itu? Concentrasi. Is my pronunciation right? No. Concentrasi. Konsentrasi. Konsentrasi. Okay, this is your first thing, okay? So I'm going to explain how to develop konsentrasi, okay? Jadi ini hal yang pertama yang Anda harus lakukan, yang Anda harus kembangkan. Saya sudah akan menjelaskan bagaimana mengembangkannya. As I have to all of you, Buddha taught 40 kinds of samatha meditation object. Seperti yang saya telah jelaskan, Sang Buddha mengajarkan 40 jenis latihan konsentrasi. So we teach all the beginners anapana, mindfulness of breathing meditation. Biasanya kami mengajarkan latihan anapanasati, yaitu kesadaran terhadap napas. The reason is, all the bodhisattva, as a foundation for their full enlightenment, they had practiced anapana. Alasannya adalah semua bodhisatta pada saat mereka mengembangkan konsentrasi, mereka menggunakan objek anapanasati atau kesadaran terhadap napas. All the Buddha praised anapana meditation very much. Semua Buddha mengagungkan atau memuji latihan anapanasati. Another reason, among 40 kinds of samatha meditation object, anapana is with us all the time since we were born. Alasan lainnya adalah di antara ke-40 objek meditasi konsentrasi, anapanasati merupakan objek yang selalu berada bersama kita. Almost other meditation objects are not with us. We need to make it appear. We need to create them. Sedangkan hampir semua objek di antara 40 yang lainnya selain anapanasati tidak selalu berada bersama kita. Kita harus menciptakannya. So we choose the object which is with us all the time. Makanya kita pilih sebuah objek yang selalu bersama dengan kita. Since we were born,
we are breathing up to now. Semenjak kita dilahirkan, kita bernapas sampai sekarang. Are we breathing naturally or purposely? Apakah kita bernafas dengan alami atau kita dengan sengaja membuat nafas? Naturally or purposely? Naturally, yes, true. We are breathing naturally. We are breathing heatfully or heatlessly. Kita bernapas dengan alami, ya itu betul, tetapi kita bernapas sesungguhnya tanpa sadar menyadari nafas tersebut, apakah atau kita selalu menyadari nafas kita? We are breathing naturally but heatlessly. Kita bernapas dengan alami tetapi kita tidak menyadarinya. Now this is the way of breathing to live. Ini adalah cara bernapas untuk hidup, demi hidup. Another way we can say this is the way of breathing to die. Dengan kata lain, ini juga merupakan cara bernapas untuk mati. Now you're going to practice anapana just to change one thing, not many. Pada saat Anda berlatih anapanasati, satu hal yang perlu dirubah, tidak banyak. So we are breathing naturally, heatlessly. This is the way we have breathed the whole life. But now, we are going to breathe naturally, heatfully. Di sepanjang hidup kita, kita sudah bernapas dengan alami, tetapi kita tidak pernah menyadarinya. Dan sedangkan pada saat kita berlatih, kita bernapas dengan alami, dan kita perlu menyadarinya. It becomes meditation practice. Nah, ini menjadi latihan meditasi ini. This way of breathing is to deathless. Bernapas dengan cara demikian adalah jalan menuju tanpa kematian. Do you want to breathe that way? Apakah Anda ingin bernapas dengan demikian? Yes? Yes, if it is so, now I'm going to explain how to breathe heatfully and naturally, which is the way to deathless. Jadi sekarang saya sudah ingin menjelaskan bagaimana Anda dapat bernapas dengan alami, dengan penuh kesadaran, dan yang merupakan jalan menuju keadaan tanpa kematian. So first of all, how to sit. Pertama-tama, saya sudah ingin menjelaskan bagaimana cara duduk. So please don't sit on the floor directly. Tolong jangan duduk langsung di atas lantai. So sit on soft cushion. Anda memerlukan busa untuk duduk. So another one is under your buttock. You should put another small soft cushion. If it is a little bit slope, it is better. Di bawah pantat itu kita taruh busa. Kalau yang lebih baik itu yang agak miring. And keep your leg, one is back, one is front, without pressing each other. Dan juga pada saat duduk bersila, satu kaki di depan, satu kaki di belakang tanpa menindih satu sama lain. Half lotus and full lotus is not recommended. Setengah lotus, posisi teratai atau teratai penuh tidak direkomend. For the development of concentration, we should sit as simple as we can. Untuk mengembangkan konsentrasi, kita perlu duduk dengan cara yang sesederhana mungkin. So keep your hand on your lap. Jadi taruh kedua tangan telapak tangan Anda di atas kaki Anda. So left or right, any way you can. Apakah sebelah kanan yang di atas atau yang sebelah kiri di pangkuan Anda, itu terserah Anda. Keep your body and head straight. Dan pertahankan tubuh dan kepala Anda lurus. With closed eyes, you need to relax your body and mind. Dengan menutup mata Anda, Anda perlu merelax atau menenangkan pikiran dan tubuh Anda. So when you feel relaxed at the time, be aware of the breath around here.
Pada saat Anda merasa rileks, Anda perlu menyadari nafas Anda di sekitar area lubang hidung. Some, the breath is clear on the upper lip. Some, somewhere around the nostril. Beberapa orang, mereka lebih menyadari nafas sekitar lubang hidung, beberapa menyadari nafas di sekitar bibir atas. As for all of you, when you feel relaxed at that time, just be aware of the breath around here. Wherever you feel the breath, focus on the breath there. Dimanapun Anda menyadari nafas, selama itu masih di sekitar area lubang hidung, Anda bisa menyadari nafas itu. So wherever you feel the breath, you should focus on it, noting in and out when you breathe in and when you breathe out. Dimanapun Anda menyadari nafas itu, Anda harus mencatat dan mengetahui pada saat nafas itu masuk dan nafas itu keluar. Your emphasis must be on the breath, not on the touch. Yang Anda tekankan adalah nafasnya, bukan sentuhannya. According to the Visuddhimagga, it is explained, there is a place where the breath is touching. Only by focusing on the breath from where it is touching, it is possible to develop anapana concentration. Menurut Visuddhimagga, terdapatlah tempat di mana udara itu, nafas itu menyentuh pada saat masuk ke lubang hidung. Tetapi dengan hanya fokus terhadap napas yang menyentuh di daerah sekitar hidung, maka seorang meditator dapat mengembangkan konsentrasinya. I will repeat it. There is a place where the breath is touching. Only by focusing on the breath from where it is touching, you can successfully practice anapana meditation. Saya ingin mengulang. Jadi terdapatlah tempat di mana napas itu masuk dan keluar, menyentuh daerah sekitar lubang hidung, dan hanya dengan kita fokus terhadap napas yang menyentuh daerah sekitar lubang hidung itu, maka konsentrasi dapat berkembang. What does the Visuddhimagga say? To focus on the breath or to focus on the touch? Jadi apa yang dijelaskan di dalam Visuddhimagga, apakah untuk fokus pada nafas atau fokus terhadap sentuhannya? Breath. Yes, that's why you should be careful not to pay attention on the touch, but on the breath there. Jadi Anda harus berhati-hati, jangan fokus terhadap sentuhannya, tetapi fokus terhadap nafas. Why do we feel the breath around here? Mengapa kita bisa menyadari nafas di sekitar lubang hidung? Why do we feel the breath around here? This is my question. Because of touch, right? Without the touch, can we feel the breath? Karena sentuhan, jawabannya. Jadi pertanyaannya adalah, mengapa kita bisa merasakan nafas di sekitar area lubang hidung? Karena nafas masuk menyentuh daerah sekitar itu. Tanpa sentuhan tersebut, saya sudah bertanya, apakah kita dapat mengetahui nafas sedang masuk atau keluar? Yes or no? No. If it is so, if you feel the breath, it means that it is touching there. You don't need to find the touch anymore. Just focus on the breath. Jadi, artinya jika Anda mengetahui nafas sedang masuk atau keluar, berarti sebetulnya Anda sudah mengetahui nafas. Berarti nafas sudah menyentuh daerah situ. Dan pada saat itu, Anda tidak perlu lagi mencari di mana tempat sentuhannya. Anda hanya fokus terhadap napas. If you go this direction to know the touch, you go wrong direction. You may go the wrong direction. So if you feel the breath, it means that it is touching there, that's what you feel. So focus on the breath enough. You don't need to find the touch. Jika Anda fokus terhadap sentuhannya, Anda
berjalan ke jalan yang berbeda. Tetapi jika Anda hanya fokus terhadap nafas yang menyentuh di daerah situ, pada saat Anda mengetahui nafas, berarti Anda sudah mengetahui sebetulnya nafas menyentuh daerah situ. Jadi Anda tidak perlu mencari sentuhannya, Anda hanya fokus hanya sebagai nafas. One thing what we all need to be careful. If you put much effort, you will know more the touch. And then you will encounter difficulty. You will feel tension, hardness around here. It is just because of putting much effort, because you know the touch more, that it causes you encounter this problem. Jadi satu hal lagi yang Anda harus hati-hati, jika Anda mengerahkan usaha yang terlalu kuat, maka Anda akan fokus lebih ke sentuhannya, bukan ke nafasnya. Jadi ini akan menyebabkan tekanan dan rasa keras di daerah sekitar situ. Jadi Anda jangan mengusahakan dengan kuat. As we are greedy creature, sebagaimana kita adalah makhluk yang serakah, whatever we do, we want to be successful. Apapun yang kita lakukan, kita ingin sukses, berhasil. So with greed, with desire, with expectation, if we do, our effort will become strong, that instead of knowing the breath, we will know more the touch, we will encounter many difficulties in our practice. Jadi sebagaimana kita serakah, sebagaimana kita selalu mengharapkan hasilnya, maka kita akan cenderung untuk mengerahkan usaha yang terlalu kuat, sehingga ini akan menyebabkan banyak masalah akan muncul. That's why just emphasize focusing on the breath from where it is touching. Itu sebabnya Anda harus fokus kepada nafas di mana nafas tersebut menyentuh. So when you breathe in, note in. When you breathe out, note out. Pada saat nafas masuk, Anda catat sebagai masuk. Pada saat nafas keluar, Anda catat sebagai keluar. Please don't forget what I have explained all of you. Since we were born, we are breathing naturally and mindfully. Now you're going to change only one thing, naturally and mindfully. Jadi sebagaimana saya sudah jelaskan bahwa sepanjang hidup kita, semenjak kita lahir, kita sudah bernafas. Tetapi kita bernafas dengan tanpa menyadarinya. Dan sekarang kita perlu bernafas secara alami dan menyadari nafas alami tersebut. So when you practice, if you are going to control your breathing, you cannot be successful in your practice. Jadi jika di dalam latihan Anda, Anda berusaha mengendalikan nafas, Anda tidak akan bisa berhasil dalam meditasi Anda. Let your breathing be natural as it is, as before, but change from heatless to heatful. Biarkanlah nafas Anda alami sebagaimana yang sudah terjadi selama hidup Anda, tetapi hanya satu yang dirubah, yaitu Anda perlu menyadari nafas alami tersebut. So another thing, when you are practicing anapana, wandering thoughts will arise. Hal lainnya adalah pada saat Anda berlatih anapanasati, Anda akan mengalami banyak pikiran mengembara. When wandering thoughts arise, please don't pay attention to them, please don't follow them. As quick as possible, ignore them and bring your mind back on the breath as quick as possible. Pada saat Anda menyadari pikiran sedang mengembara, Anda sedapat mungkin, secepat mungkin Anda menyadarinya dan mengacuhkannya. Jangan terlibat, kembali ingat ke napas. So whenever wandering thoughts arise, please bring your mind back gently without being interested on those thoughts. Jadi setiap kali pikiran mengembara, Anda harus mengembalikan kesadaran Anda pada napas dengan lembut, tanpa tertarik dengan isi dari pikiran tersebut.
So after 20 or 30 minutes, you may feel pain or numb either left or right side of your knee. Mungkin setelah 20 atau 30 menit Anda mungkin merasa sakit atau kesemutan di kaki kanan atau kiri. At the beginning it is a little bit. Awalnya mungkin terasa sedikit. At the time don't worry. Saat itu tidak perlu khawatir. Ignore. Hanya diacuhkan saja. Just focus on the breath as usual. Seperti sebelumnya, Anda fokus ke napas, Anda harus meneruskan. If you can focus well continuously longer time, the pain or numb feeling will reduce by itself. Jika Anda dapat fokus dengan baik, maka rasa sakit atau yang kesemutan yang masih lemah itu bisa berkurang dengan sendirinya. But if you can't focus well, if you can focus well continuously longer time, the pain or numb feeling will disappear too. Dan jika Anda dapat fokus dengan baik dengan waktu yang lebih lama, maka rasa sakit dan kesemutan tersebut akan hilang. If you can't focus well continuously longer time, the pain or numb feeling will become stronger. Tapi jika Anda tidak dapat fokus secara berkelanjutan, maka rasa sakit itu mungkin akan makin buruk. If it is strong, it will disturb your natural focusing. Jika rasa sakitnya menjadi kuat, maka mereka akan mengganggu fokus Anda. If it disturbs your natural focusing, you should change your sitting posture from this. If you change like this, you will feel better. Jika Anda merasa bahwa rasa sakit tersebut sudah mengganggu cara fokus Anda yang alami, maka Anda harus mengganti posisi duduk Anda. Mungkin yang kaki kanan di depan, pindah kaki kiri yang di depan. When you change your sitting posture, change slowly, mindfully focusing on the object. Setiap kali Anda mengganti posisi tubuh Anda, Anda harus dengan pelan mengubah posisi duduk dan tetap fokus kepada nafas. You can change any other posture you prefer to. Dan juga Anda dapat mengubah postur duduk Anda sebagaimana yang Anda rasa nyaman. Sitting, standing, lying, walking in every four postures, you should be mindful on the object as much as you can. Apapun posturnya, apakah Anda duduk, berdiri, berjalan, atau berbaring, Anda sedapat mungkin tetap fokus kepada nafas. What is concentration? Who can develop concentration? Apakah itu konsentrasi? Siapakah yang dapat mengembangkan konsentrasi? Concentration means developing one-pointed mind on one object. Konsentrasi artinya adalah dapat fokus kepada satu objek. The one who is concentrated means the one who can develop one-pointed mind on one object continuously longer time is the one who can develop concentration. Seseorang yang dapat mengembangkan konsentrasi adalah seseorang yang dapat memusatkan pikirannya pada satu objek saja untuk jangka waktu yang lama. For that reason, all of you need to train your mind to be with one object almost all the time as much as you can. Untuk itu, maka Anda harus mengusahakan untuk bisa memusatkan, mengarahkan pikiran Anda ke satu objek saja selama mungkin. As the Buddha said, the one who is concentrated will know and see the Dharma as they really are. Sebagaimana yang Sang Buddha telah katakan bahwa seseorang yang memiliki konsentrasi dapat melihat dan mengetahui kebenaran sebagaimana adanya. All of you come here to know and to see the Dharma as they really are. For that reason, you all need to engage practicing meditation to develop concentration. Sebagaimana yang tujuan Anda adalah untuk mengetahui dan melihat kebenaran sebagaimana adanya. Untuk itu, Anda usahakan
menggunakan semua waktu Anda untuk fokus kepada latihan ini, mengembangkan konsentrasi. May you all be able to develop deep concentration. Semoga Anda semua dapat mengembangkan konsentrasi yang dalam. After having developed concentration, may you all be able to know and see the Dharma as they really are in this very life. Setelah mengembangkan konsentrasi, semoga Anda semua dapat mengetahui dan melihat kebenaran sebagaimana adanya di kehidupan ini juga. Any questions? Ada yang mau bertanya? So sometime, do you all hear his questions? Jadi pertanyaannya adalah, terkadang kita hanya dapat merasakan nafas masuk saja, tidak bisa merasakan nafas keluar. Lalu bagaimana kita harus fokus? So the question is, when we can only sense the in-breath, while the out-breath we cannot sense it, so how should we focus? Sometimes meditators encounter this. Just they felt just in-breath, not out-breath. For such meditators, they should emphasize focusing just on the in-breath. When after breathing in, they will breathe out. Even though they don't know the out-breath, they should know that they are breathing out at that time. Just emphasize focusing on the in-breath. But later, when concentration, when the mindfulness is stronger, at that time they will know both. When they don't know both, they should not try to know both forcefully. They should know, they should focus according to their capability. It will be the way to progress. Terkadang beberapa meditator hanya dapat mengetahui nafas masuk saja, sedangkan nafas keluar mereka tidak begitu merasakan. Jadi pada saat itu mereka harus lebih menekankan pada nafas masuk saja, yang mana yang jelas. Dan dengan cara demikian, pelan-pelan mereka akan dapat mengetahui keduanya. Dan juga Bante ingin menganjurkan bahwa jangan dengan sengaja membuat nafas agar menjadi jelas. Jadi Anda hanya fokus menekankan pada yang mana yang jelas saja. Nanti berikutnya akan kedua-duanya jelas. Perhatikan nafasnya, jangan titiknya. Maaf Bante. Ada suara. Tadi Bante bilang perhatikan nafasnya, jangan titiknya. Terus yang diperhatikan nafas, napasnya panjang juga tahu atau gimana? Saya kurang jelas seperti itu. Apakah kita harus perhatikan napasnya? Kalau panjang kita tahu masuk panjang, nanti keluarnya panjang kita juga tahu. Atau cuma di titik itu aja, napas masuk, napas keluar. Tidak memperhatikan panjang pendeknya. So the question is, previously, Sado already explained that we should only focus on the breath, not to the touching. But it is mentioned that we should also try to understand that the breath is long or short. So at that time, should we only focus on that point, or we should also understand the breath is long and short? So Buddha taught long and short, and whole breath, and subtle breath too. Not for beginner, that they should be aware of whether the breath is long or short. Only when the focusing quality, the focusing time has been improved, at the time
The teacher will give instructions at the right time. You focus on the long and short breath. Now is not the right time to do it. Now just focus on the in and out as it is naturally, in a simple way. Jadi Sang Buddha juga menjelaskan untuk mengetahui nafas panjang, nafas pendek, juga nafas yang halus. Tetapi sebagai pemula, kita tidak perlu fokus secara spesifik. Tetapi sekarang kita hanya fokus secara alami saja mengetahui nafas masuk dan keluar. Nanti jika konsentrasi sudah berkembang, bisa bertahan lebih lama, dan guru akan dapat memberikan instruksi yang lebih lanjut di waktu yang tepat melihat kondisi meditator tersebut. Bante, kalau misalnya ada sakit di kepala atau di badan yang bikin lebih dominan untuk konsentrasi ke posisi itu, supaya kita bisa kembali lagi ke napas itu gimana ya? Soalnya pasti kembali lagi ke konsentrasi yang sakitnya itu. So, Sedo, what he should do when there is a headache or neck pain or back pain, which is strong, and sometimes the mind will go to that pain, then how to gently return back to the breath, focusing on the breath. So along the way we practice anapana meditation. Sometimes we feel headache, sometimes we feel tension in our neck, sometimes we feel pain in our back. What I want to share with all of you, meditation practice is not for dukkha, but for sukha. But you encounter difficulty, you encounter dukkha because of your greed. Because of, as I told all of you, we are greedy creatures. Because of greed, with the desire to improve, we put much effort. Because of putting much effort, the characteristics of elements become strong. It causes you feel headache. It causes you feel tension. So you need to balance the way you make an effort. Jadi terkadang meditator merasa sakit kepala atau sakit di tegang, di leher, di pundak. Tetapi Saido ingin menjelaskan bahwa meditasi adalah bukan untuk penderitaan, bukan untuk dukha. Jadi kalau setiap kali seorang meditator merasakan penderitaan, biasanya itu dikarenakan mengerahkan usaha yang terlalu kuat. Ya, sebagaimana yang telah Saido jelaskan bahwa kita merupakan makhluk yang serakah, jadi biasanya kita akan mengusahakan usaha yang lebih kuat. Jadi pada saat itu akan menimbulkan masalah. Jadi biasanya akan lebih merasakan karakteristik dari empat elemen, sehingga membuat tegang dan keras di fisik kita. Jadi Anda harus menyeimbangkan usaha yang Anda kerahkan. So, prevention is better than cure. So, if we don't want to encounter such dukkha and difficulty, we should balance the way we make an effort. If you can focus with balanced effort, such problem will not occur easily. If you encounter difficulty, most of the problem we encounter is caused by putting much effort. Jadi, Sedo jelaskan bahwa pencegahan itu bagaimanapun akan lebih baik daripada memperbaiki. Jadi sebelum terdapat banyak masalah muncul karena usaha yang dikerahkan terlalu kuat, lebih baik Anda mengusahakan untuk bagaimana menyeimbangkan usaha Anda. Karena pada umumnya masalah-masalah itu muncul karena telah mengusahakan usaha yang terlalu kuat.
But there is no meditators who didn't encounter such thing. This is what we all encounter. This is what all the successful practitioners has encountered too. So when we encounter, at the time we need to improve the way of practicing, the way of focusing, the way we make an effort. And if we can maintain focusing on the breath naturally longer time, this problem will be overcome. Tetapi ini merupakan hal yang pengalaman yang dialami oleh semua meditator, bahkan mereka yang telah pada akhirnya berhasil dalam meditasi, mereka pun telah mengalami ini juga. Jadi bagaimanapun kita harus menyeimbangkan atau menyesuaikan cara kita berlatih, cara kita fokus, cara kita mengerahkan usaha. Dengan cara demikian, jika seorang meditator sudah dapat fokus dalam waktu yang lama dan semakin lama dan berkelanjutan, maka mereka akan dapat menghadapi masalah ini. Pertanyaannya adalah Yogi merasakan menyadari bahwa terdapat banyak pikiran yang mengembara, dan biasanya kalau pikiran mengembaranya sudah terlalu banyak, Yogi menghitung nafas dari 1 sampai 8. Tetapi terkadang juga agak khawatir karena mungkin bisa menjadi melekat terhadap pencatatan tersebut daripada kemudian pertanyaan keduanya adalah setiap kali Saido menjelaskan bahwa kita harus fokus ke nafas dari kita bangun tidur sampai kita pergi tidur. Dan biasanya kita juga jadi kesulitan tidur. Dan pada saat kesulitan tidur, sebaiknya apakah kita tetap fokus ke nafas dalam postur duduk atau kita fokus nafas tetap dalam keadaan berbaring. So the question in English, the yogi, she understand that the mind is wandering. So sometimes the wandering minds are too much. At that time, she prefer to count the breath from 1 to 8. But sometimes she also worry that that she would have developed some attachment to the counting. And for the second question, sometimes she experienced that she cannot sleep at night. So, but Sayadaw, however, explained that we should be mindful of the breath from the beginning on our day life, from the wake up time until we go to bed. So at that time, when we encounter difficulties to sleep, whether we should maintain the sleeping posture at the same time, be mindful of the breath, or we should sit and be mindful of the breath. For those who have a lot of wandering thoughts, it is suggested to use counting method in the Visuddhimagga. So it is not the way to attach. It is a way to help.
It depends on your attitude. You don't need to think about attachment here. If counting is helpful, you should use counting continuously until you can drop it. Jadi di dalam Wisuddhimagga juga disarankan bagi mereka yang memiliki banyak pikiran yang mengembara untuk menggunakan teknik menghitung napas. Tetapi ini bukanlah membuat kita menjadi melekat pada metode ini, tetapi membantu kita untuk dapat fokus lebih baik terhadap napas. Dan Anda bisa menggunakan metode ini selama yang Anda butuhkan, dan jika Anda rasa Anda dapat melepaskan metode ini, Anda juga dapat berhenti untuk menghitung. Another question. Some meditators, before they are going to sleep, when they are lying down on the bed, if they practice anapana, it becomes a sleeping pain for them. But for some, it is a pain for not to sleep. Understand? So for those who can't sleep by focusing on the breath at the time they're going to sleep, I suggested them not to focus on the breath, just to incline the mind to sleep. But for those who can sleep easily by focusing on the breath, it is suitable for them to focus all the time up to when they are going to sleep. Jadi beberapa meditator memang mengalami kesulitan pada saat dianjurkan untuk tetap selalu fokus meskipun dalam keadaan berbaring sebelum tidur. Jadi bagi mereka yang memiliki kesulitan untuk tidur karena fokus terhadap napas, pada saat itu biasanya Saido menganjurkan untuk hanya mencenderungkan atau mencondongkan pikiran untuk tidur saja, jangan fokus ke napas. Tetapi juga ada meditator yang meskipun mereka fokus dalam keadaan berbaring atau sebelum tidur, mereka justru menjadi obat tidur bagi mereka, jadi mereka cepat tertidur. Jadi bagi mereka yang dapat fokus dengan demikian, ini mereka dapat fokus ke nafas di postur apapun. Any more? Ada pertanyaan lain? So, Seda, the question is, when we can properly focus on the breath, usually we may feel comfortable and we will enjoy the practice. Then at that time, usually the mind also sometimes somehow losing the object, then at that time become maybe fall asleep. So how to encounter such difficulty? What are humans seeking for? Apakah yang dicari oleh manusia? Yes, they are seeking for the happiness. Ya, manusia mencari kesenangan, kebahagiaan. Or pleasant feeling. Atau perasaan yang menyenangkan. Along the way we practice anapana, when we can focus well, we feel pleasant feeling. Di sepanjang latihan kita berlatih anapana, kita akan merasakan rasa nyaman atau rasa senang. We delight taking pleasant feeling. Kita suka mengambil atau merasakan rasa nyaman tersebut. So when we could focus well, as we feel pleasant feeling, unknowingly, we enjoy it.
Saat kita dapat fokus dengan baik, dan pada saat kita mengalami rasa nyaman tersebut, biasanya kita menikmati rasa tersebut. At the time we lost focusing on the main object. Pada saat itu kita akan kehilangan objek kita, objek utama kita. So we forgot to be with the object. Kita melupakan objek kita. Pleasant feeling, peace and calm that we experience along the way we practice is not our goal. Rasa nyaman, ketenangan, dan kedamaian yang kita rasakan dalam meditasi ini bukan merupakan tujuan kita. Like if we make a trouble by train, so our goal is at a certain destiny, at a certain place. But there is a small station between. So the train will stop in every small station. So like small station, we experience pleasant peace and calm. This is not your destiny. If you drop there, if you get out of the train there, you cannot reach to your goal. That's why I never enjoy them. It is really helpful. It will help you to be able to sit comfortably longer time without any pain. But you should do your job. The pleasant feeling does its job, helping you not to feel any pain feeling. Okay? Jadi seperti saya sudah memberi contoh, pada saat kita naik ke kereta api, misalnya kita memiliki satu tujuan, tetapi biasanya kereta api akan berhenti di setiap stasiun kecilnya. Nah, jika Anda turun di stasiun sebelum Anda mencapai tujuan Anda, maka Anda tidak akan mencapai tujuan Anda. Seperti itu juga, pada saat Anda berlatih meditasi, Anda memiliki satu tujuan. Dan Anda akan merasakan ketenangan, kebahagiaan, dan kedamaian ini. Dan rasa nyaman, ketenangan, dan kebahagiaan ini seperti stasiun-stasiun kecil itu. Jadi jika Anda terlibat atau menikmati rasa nyaman tersebut, maka Anda tidak akan mencapai tujuan dari meditasi tersebut. Jadi untuk sebagai seorang meditator, rasa nyaman, ketenangan, dan kedamaian ini memang akan membantu Anda dalam mencapai tujuan meditasi Anda. Mereka akan mengurangi atau menghilangkan rasa capek atau rasa sakit, rasa tidak nyaman di tubuh Anda, sehingga Anda dapat fokus lebih lama terhadap objek Anda. Tetapi biarkan dia melakukan tugasnya. Tetapi Anda jangan lupa dengan tujuan dari meditasi Anda. So when you feel peace and calm and pleasant feeling, please remind at that time, don't be interested on it, please don't enjoy it, just be with the object as usual, only then you can develop further. Jadi setiap kali Anda merasakan rasa nyaman, kedamaian, ketenangan ini, tolong jangan nikmati, jangan fokus ke rasa tersebut, tetapi Anda harus mengingat objek meditasi Anda. Hanya dengan demikian Anda akan dapat mencapai tujuan dari meditasi Anda. Okay. I think we should stop. Hey. Okay. Yeah. What is happening if we didn't realize natural breath? What is happening if we didn't realize the natural breath? Because Sayadaw said natural breath is very important. How do we know the breath is not natural? The second question is, what should we do if the breath is gone? Thank you, Sayadaw. Breath disappear. Yes. Pertanyaannya adalah
apakah pentingnya kita untuk merealisasi napas yang alami, dan bagaimana kita tahu nafas kita itu sebetulnya alami atau tidak alami. Dan pertanyaan keduanya adalah, apa yang kita harus lakukan jika nafas kita hilang? Natural breath. What is natural breath? Yeah, everybody encountered this. One day, what is natural breath? We don't know how to focus on the natural breath. Yes, you all are breathing naturally the whole life. Only when you practice, it becomes unnatural. What to do with it? Beberapa meditator bertanya kepada saya Do juga, apa itu yang dimaksud dengan nafas yang alami? Jadi saya Do menjelaskan, jadi sepanjang kita hidup, kita sebetulnya bernafas secara alami. Hanya pada saat kita bermeditasi, lalu nafas kita menjadi tidak alami. Apa yang terjadi? The reason is because of having no calm mind. When the mind is calm, your breathing becomes natural. When your mind is active, your active mind controls your breathing. That's why I suggested all the beginners to make the mind calm first. Only when the mind is calm, you know that you're breathing naturally. Penyebabnya adalah pikiran pada saat itu tidak tenang. Jadi hanya dengan pikiran yang tenang, maka nafas akan menjadi alami. Pikiran yang tidak tenang atau aktif akan cenderung untuk mengendalikan nafas. Jadi untuk itu Saido biasanya menganjurkan setiap kali meditator mau memulai fokus terhadap nafas, Saido menganjurkan untuk menenangkan dulu batinnya. Now I am giving Dharma talk. I'm speaking. Am I controlling my breathing or am I not controlling now? Jadi sekarang Saido sedang memberikan ceramah, Saido sedang berbicara. Apakah Saido sedang mengendalikan nafasnya sendiri? What do you think? Bagaimana menurut Anda? I'm not controlling. I'm breathing naturally. Really? There is a conflict between you and me. I'm controlling. When I speak, I stop breathing. When I breathe, I stop speaking. I need to control my breathing, otherwise I can't speak. Okay? That's why when we are speaking, when we are thinking, we are controlling. To think, we control our breathing. Okay? So to breathe, we stop thinking. Sebetulnya setiap kali Saido berbicara, Saido tidak bisa bernafas. Setiap Saido bernafas, Saido tidak bisa berbicara. Jadi sesungguhnya pada saat kita bermeditasi, saat kita berpikir, kita akan mengendalikan nafas kita. Tapi kalau kita tidak berpikir, nafas akan menjadi alami. So, along the way we are practicing meditation, if you are thinking, if we thought, if you are practicing anapana, we are controlling our breathing. Jadi di sepanjang latihan meditasi ini, setiap kali kita berpikir, kita akan mengendalikan nafas. Jadi tanpa pikiran, sebetulnya nafas kita menjadi alami. The mind that knows the natural breath is a mind that can't think anything. Pikiran yang hanya mengetahui nafas secara alami adalah pikiran yang tidak bisa berpikir. For that reason, with this understanding, you should train your mind. Dengan pemahaman ini, Anda harus melatih batin Anda. So another way, to make the mind calm,
you all need to radiate metta at the very beginning of a sitting before you focus on the inhaling and exhaling. Dengan cara lain, yaitu untuk menenangkan pikiran Anda sebelum Anda mulai fokus ke nafas, yaitu dengan menyebarkan metta. So first, after sitting down comfortably, keeping your body head straight, wishing oneself to be well and happy, you should radiate metta. May I be well and happy. May I be well and happy, mindfully and naturally. Jadi pertama, yaitu caranya adalah usahakan duduk dengan nyaman, pertahankan tubuh agar tegak dan kepala juga ke depan. Kemudian dengan nyaman, dengan tenang, Anda menyebarkan metta pertama bagi diri Anda dulu, yaitu dengan mengharapkan bahwa semoga saya sehat dan bahagia, semoga saya sehat dan bahagia dengan penuh kesadaran dan dengan tenang. For a few minutes. Untuk beberapa menit. After that, pay attention to someone you respect. Male should be male respected one, female female respected one. Kemudian Anda mengarahkan meta Anda kepada orang yang Anda hormati. Untuk lelaki, yogi lelaki, Anda mengarahkan ke orang yang lelaki yang Anda hormati. Bagi perempuan, Anda mengarahkan pada perempuan yang Anda hormati. Wishing him or her to be well and happy, he should radiate metta. May she or may he be well and happy. May she or may he be well and happy, mindfully and naturally. Jadi dengan harapan bahwa semoga mereka sehat dan bahagia, Anda menyebarkan metta dengan mengarahkan semoga mereka sehat dan bahagia, semoga mereka sehat dan bahagia dengan kesadaran penuh dan dengan alami, dengan natural. If you do naturally and mindfully, very soon your mind becomes calm. When you notice your mind is calm, your breathing becomes natural. At that time, be aware of the breath around here. Wherever you feel the breath, focus on the breath as it is naturally. Jadi jika Anda melakukannya dengan penuh kesadaran, dengan alami, maka dengan segera pikiran Anda akan menjadi tenang, dan dengan pikiran yang tenang maka nafas Anda akan menjadi alami. Pada saat itu Anda mengarahkan kesadaran Anda terhadap nafas yang berada di sekitar lubang hidung Anda. Anda fokus dengan natural juga. So another one. The more we practice anapana, the more the breath becomes subtle. This is normal. Ada lagi, yaitu pada jika kita melatih meditasi terhadap napas ini, semakin lama kita berlatih, maka napas kita akan menjadi semakin halus. Experiencing a subtle breath is a sign of improvement. Setiap kali kita mengalami napas kita menjadi halus, ini merupakan tanda latihan kita berkembang. When the breath becomes very subtle, almost all encounter difficulty because mindfulness is not strong enough to perceive very subtle breath that it disappear from their mind. Saat kita mengalami napas halus, hampir semua meditator mengalami kesulitan karena pada saat itu kesadaran mereka sebetulnya belum begitu kuat untuk menyadari objek yang begitu halus, sehingga mereka seolah-olah merasakan napasnya hilang. When it disappeared, please don't worry. Remind yourself, this is what all encounter. Saat napasnya terasa seperti menghilang, Anda tidak seharusnya merasa khawatir dengan merenungkan bahwa ini sebetulnya dialami oleh semua orang. If you worry, it will become a hindrance.
jika Anda menjadi khawatir, ini malah menjadi halangan bagi Anda, hambatan. If you dislike it, it will be a hindrance. Jika Anda tidak menyukainya, ini menjadi hambatan bagi Anda. Instead, you should make your mind calm at that time. Sebaliknya, justru Anda harus menenangkan batin Anda. If your mind is calm, with this state of mind, if you are aware of the breath around here, you will feel it again. Sesungguhnya jika Anda dapat mempertahankan ketenangan Anda dan jika Anda mengarahkan kesadaran Anda ke napas di sekitar lubang hidung, maka Anda akan merasakannya lagi. So with calm mind, just wait and watch around here. If your mind is really calm, it will appear. But without expecting obvious breath, you should wait or you should observe in general, somewhere you will feel very small, tiny breath touching somewhere. At that time, you should focus on it as it is, harmoniously. Jadi, pada saat Anda mengarahkan kesadaran Anda ke area sekitar di daerah situ, maka jika pikiran Anda cukup tenang, maka Anda akan segera menyadari nafas lagi. Tetapi tentu saja Anda tidak dapat mengharapkan nafas itu menjadi sangat jelas, karena nafas tersebut sesungguhnya sudah menjadi halus. Pada saat itu Anda mungkin hanya merasakan nafas itu menjadi nafas yang sangat halus dan kecil, maka Anda hanya fokus terhadap nafas itu secara menyeluruh dan harmoni. Jadi kalau dia halus ya sebagaimana adanya, kalau dia berubah ya seperti itu juga Anda fokus. Let's stop here this morning. We will share merits done today. Pagi ini kita berhenti di sini dan kita akan berbagi jasa kebajikan hari ini. Idam me punyam, idam me punyam, asavakayam, asavakayam, vaham hotu, vaham hotu, idam me punyam, idam me punyam, nibbanasa, nibbanasa, pacayo, pacayo, hotu, hotu, mama punya bhagam, mama punya bhagam, sabba satanam, sabba satanam, bhajemi, bhajemi, te sabbe, te sabbe, me samam, me samam, punya bhagam, punya bhagam, labhantu, labhantu, sadhu, sadhu.